keparengno aku. Kangen mring sliramu, senadyan sliramu turun kenal karo awakku. Nandang buyo ning rong wani nembo pikiran tadi bingung hati rasa suwo.
sekawa merapi ibarate panas sengati kukruke pangarepanku kenolahan praloyo urepu kowe wong sing
Yeah. Wes keren banget. Tepuk tangan untuk Mas Widi Sardut. Yeah. Suara saya. Terima kasih, sekali. Terima kasih. Mic saya kok pakai yang ini ya? Suaranya renyah banget. Saya jadi kayak penyanyi di sini. Waduh. Baik, Konco Prima masih di Prima Wonder Show. Sore hari ini kita bersama Widi Stardut. Apa kabar Mas Widi? Alhamdulillah baik, luar biasa. Baik ya, sehat ya tentunya. Alhamdulillah. Ya. Gimana Mas Bim? Baik. Om Bin ya. Ya om. Saya juga puji Tuhan sehat Mas Widi. Kemarin sempat agak sedikit bindeng suaranya nih, agak sedikit ini ya. Kayak serak-serak banjir. Oh, padahal Mas. Oh, sama. Padahal aku iya. Wah, berarti saya ketularan sampean. Sik sampean ya, kan tua sampean. Oh, jok anu nyinggung umur. Ngepaske, Om, ngepaske. Kalau nyinggung-nyinggung umur ini kasihan, Bah. Thank you. Masih muda ya. Dan sore hari ini Mas Widi ditemani diiringi oleh dua orang musisi hebat yang terlahir biasa, pokoknya sak omah lah, ngono lah. Biasa ngomongnya Rimo ya. Ada Mbak Guru Tengger, tepuk tangan. Dan didampingi oleh putranda tercinta putranda. Itu ada Mas Rio ya. Beliau adalah anaknya Mbak Guru Tengger. Ya keren banget ya, teman-teman. Tepuk tangan dong. Karena biasanya buah jatuh itu enggak jauh dari pohonnya. Oh, ini buah apa ini yang saru. Sini saru. Ngomong-ngomong nama kita siapa loh Mas? Saya ada namanya Widi juga. Siapa Mas? Saya. Iya siapa Mas? Iya, saya Widi. Widi PFS. Oh, apa ini? Prima Wonder Show kan Mas? Karena setiap hari Jumat kok ya saya wae ngono ya. Alhamdulillah toh Mas. Pak ya seneng toh Mas? Oh seneng. Oh, wow. Ojo diganteni, ojo diganteni. Nangis saya, gue, nangis Mas. Saya nanti ora iso. Nukoke Pampers gue anak. Ini tadi ke sini berarti kan dari salah tiga ya? Ya betul. Tujuh berarti ya salah. Ya salah tiga loh gitu. Betul ya. Ya Mas, ya. Kalau kemarin itu dari Forgetting Crocodile ya. Apa gue? Boyolali Mas. Oh. Itu ada Kak Vira ya, Kak Vira Banggai. Aslinya dari Sulawesi tapi tinggalnya di Forgetting Crocodile ya kalau ya. Kalau Mas Widi gaul, bahasa gaul ya Mas. Bahasa gaul itu bahasa anak kekinian. Enggak kayak itu tuh edisi company ya. Saya sudah upgrade umur. Upgrade umur. Loh, kalau kuliah itu bisa ngulang loh. Biar muda terus semesternya kan. Kayak Rio itu lulus semester berapa? Semester banyak, saya semester 6 lulus. Oh iya Mas? Iya 16. Percaya aku Mas Naroko Mas. 16 ya. Bolong tahun kuliah ya. Mas Widi kesehariannya di Salatiga itu bekerja sebagai karyawan ya, karyawan pabrik ya, betul. Pabrik ya di sana ya, berarti teman-temannya banyak lah ya. Alhamdulillah banyak sekali ya. Ada berapa ribu tuh di karyawannya di sana tuh? Beribu-ribu Mas. Beribu-ribu. Beribu-ribu ya? Mas. Itu sudah subscribe belum ke akunnya? Sudah dong, sudah. Kan sudah tak bilangin. Malah tak buka HP-nya tak subscribe ke dewe Mas. Kan ini ngakune. Betul. Apa tak takok ke gue Mas? Subscribe saya juga ya. Oh iya. Wani piro Mas, neng buri totalan tapi ya. Gampang. Oke. Lu napi ye to gue ki? Lu. Isa-isa digantek ke ya Mas. Lu akun YouTube saya subscribernya udah 7. 7 apa? 7 subscriber. Peyok, juk kapan iso monet ya. Tapi lumayan ya responnya dari teman-teman subscriber terus tahu lagunya Mas Widi gitu. Alhamdulillah. Responnya gimana? Responnya ya udah seneng toh Mas kan. Seneng ya? Kan langsung tak abari no. Laguku di setel ning mobil. Setel tenan. Narak belum setel, tak setel ke dhewe nggo HP-ne dhek nen. Langsung. Iya ta. Terus langsung kadang mereka juga minta itu kod-kod kunci-kuncinya yang Kelangan Konco Cilik itu terutama mereka senang sekali dengan lagu Kelangan Konco Cilik dari Mas AM Kuncoro, Pak AM Kuncoro. Terus mereka juga mengcover-cover juga di rumah. Ya, gitaran bareng gitu kan. Keren. Ya, alhamdulillah responnya baik. Itu yang lagu kedua tadi ya? Ya, yang kedua, Kelangan Konco Cilik.
cocok banget karakternya sama Mas Widi ya, yeah. Karakter suaranya ya. Ya, yeah, alhamdulillah. Pas. Masih kecil juga. Masih kecil. Oh, masih kecil. Umur berapa toh? Aku, Mas. Oh. Umur piro ya, Mas? Tak etongnya sih ya, Mas. Rong puluh koyo nih aku, Mas. Rong puluh. Alhamdulillah. Sak umuran ya, Mas. Umuran. Berarti iki rambutnya di ngene iki, semer iki, Mas. Ini efek kamera. Oh, efek kamera. Efek kamera ini lampunya terlalu banyak jadinya putih sih sana, Mas. Keluar. Iya, coba lampunya ini hitam ya. Rambut saya hitam. Sak rai-rai. Kabeh ya. Iya ya, kok saya pakai hitam ya, jadinya kelihatan banget ya. Aku juga ireng, Mas. Hah? Juga ireng loh. Kaosnya? Siti. Iya, kayak saya juga ini ada Siti putih. Iya. Ya, ya, ya. Udah punya berapa lagu yang sebelumnya sudah rilis? Tiga lagu. Tiga, ya, tiga itu berarti semuanya dari Prima Founder ini ya? Ya, betul. Ya, karena sejarahnya Konco Prima semuanya, Mas Widi ini adalah salah satu peserta terbaik dari Stardut sesi alhamdulillah yang pertama. Wah. Terima kasih, terima kasih. Kemarin yang nomor berapa ya Mas Widya? Nomor tiga. Nomor tiga ya? Ya, nomor tiga. Nomor tiga, kemarin dapat selain uang tunai, itu juga dapat berapa lagu kemarin? Dua lagu. Dua lagu ya, dua lagu. Terus langsung saat itu diproduksi, ya. Langsung naik tahta, naik apa sih jenengnya? Kok DSP lah, pokoknya begitu lah ya. Ya, gue ya. Ya, begitu lah ya. Terus tambah satu lagu lagi. Tambah satu lagu lagi, pas itu album Emulsi. Oh, pas album Emulsi ya. Kemarin dengan Mas A.M. Kuncoro ya. Betul. Kemarin ya. Tepuk tangan dong saya lagi. Tuh teman-teman Konco Prima ya, jadi ya, di keluarga Prima Founder ini ada program namanya adalah Stardut. Ya, ya betul. Stardut pertama, sesi pertama, salah satu peserta terbaiknya adalah Mas Widi. Ya, tepuk tangan saya lagi. Ya. Dan saat ini itu juga sudah dibuka untuk Stardut sesi yang kedua. Wah, jadi Konco Prima kalau mau mengadu keuntungannya, mengadu apa namanya, suara emasnya gitu ya, daripada mong nyanyi-nyanyi neng WC, neng toilet, neng kamar mandi. Kamar mandi, nanti begitu direkam, disetel suaranya, papa, papa. Apa gue? Ngerti gak? Orang aku, Mas, orang ngerti aku, Mas. Bosong dia gue, Mas. Orang gue akun TikTok atau Instagram ini. Orang, Mas. Saya mau denger. Kita TikToker kok ya, Mas. Begitu disetel kok suaranya, papa. Yang kamar mandi tuh kan banyak. Aku orang ngerti ya, Mas. Papa, papa. Enggak dong. Orang, Mas. Wah, garis lurus. Tinggalan zaman apa aku ya? Ya gitulah, disia-siakan mereka ya. Saya ngedong nganu ya, guyu ya. Terus mau ngomong apa lagi nih? Banyak banget ini tulisannya, tapi kok ya gitulah ya. Nah, project berikutnya. Project ya, project berikutnya. Rekaman. Hah? Rekaman 4 lagu. Rekaman 4 lagu. 4 ya, lagu. Betul. Mau rekaman 4 lagu lagi, berarti ya. Sudah hampir genep satu album ya. Satu album, Mas. Satu album genep ya, berarti ya sudah 3 tambah tambah 4. 4. Ada 7. Oke, berarti nanti akan muncul keluar albumnya Mas Widi Stardu. Tepuk tangan dong. Keren banget. Sudah proses ini recordingnya? Baru mau recording. Baru mau recordingnya ya. Ya. Keren. Yo, dengan suaranya yang memang empuk, kempel, apa mana yo? Apa coba? Coba tulis di dokumen. Suaranya kepiye? Piye? Apa suaranya? Ngebas. Ngebas, iya. Nek kayak saya ini suaranya aku gak ngomong lu, Mas. Aku gak ngomong lu. Cemprengnya tuh karena mic-nya jangan. Ini propertinya sini nanti saya. Saya bisa ganti. Bisa ganti MC ini malah kapiran aku. Ya gitu. Udah tak setel-setel biar ngebas tapi kok ya suaranya tetap meso sopran suara. Oh, ganti glasul ya. Oh, ganti glasul. Ben anu ya. Kayak anak-anak Akamsi itu ya. Bit ber. Oh, bos. Guyonane bebek-bebek. Akamsi biasa, Akamsi. Rencananya bawain berapa lagu nih sore ini? Hari ini rencananya bakal bawain 5 lagu. 5 lagu ya? Ya. 5 lagu. Semuanya lagunya Mas Widi atau enggak? Ada? Yang 3 lagu sendiri. Yang dua, yang satunya lagunya Mbak Fira Banggai, yang kemarin dari sini. Ya. Tuh ya, yang ya. Satunya lagi milik Pak A.M. Kuncoro sendiri. Milik Pak A.M. Kuncoro. Ya. Nah, tepuk tangan dong, 5 lagu. Ya.
kalau lagu-lagunya itu judulnya apa aja yang punya Mas Widi itu? Yang pertama Cukup Wis. Cukup Wis. Yang kedua Kelangan Konco Cilik. Kelangan Konco Cilik yang tadi. Ya. Yang ketiga Biarkan Bebas. Biarkan Bebas itu yang terakhir kemarin. Terakhir. Emulsi. Emulsi. Ya, Emulsi. Emulsi. Ya. Nanti yang empat ini boleh dibocorin nggak lagunya judulnya apa aja? Ya, ada Teman Hidup. Teman Hidup. Bosan. Bosan. Karena Cinta. Karena Cinta. Pelan-pelan Saja. Pelan-pelan Saja. Wuh, kayak lagu itu ya yang di sono ya. Ya sono Mas. Pelan. Copyright loh, copyright. Oh iya. Oh, langsung kena copyright ya. Suara saya merdu banget ya. Copyright ya. Tapi boleh enggak sih tone suara kayak saya ini di copyright kan bisa enggak ya? Loh kan ini jarang ada suara yang tone-nya kayak saya ini kan jarang ya. Langka ya. Ya enggak? Iya, enggak ya. Langka. Langka ya, patut dilestarikan. Waduh. Nak punah. Oh, ya 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 ya. Terus harapannya Mas Widi nih kan punya profesi ya sebenarnya ya, jadi yeah. karyawan terus yeah, kemudian di luar waktunya, waktu luangnya itu juga mulai mengadu nasib, kemudian mengadu keuntungan, bukan mengadu ya, tapi punya rencana gitu ya dengan yeah, dunia planning. Musik. Dengan menyanyi itu harapannya seperti apa sih Mas? Harapannya lagu yang saya keluarkan itu semoga bisa booming, diterima masyarakat, baik kalangan anak, dewasa, remaja. Terus bisa maju karir saya bersama Prima Founder. Amin. Amin ya. Semoga semuanya terwujud di tahun amin, ini. Amin, ya, amin, ya, amin, 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 ya. Amin. Di luar kerja sebagai karyawan, adakah mungkin pentas-pentas di Salatiga atau di mana, mungkin ngisi di kafe atau mungkin di kondangan, di pernikahan atau di kematian gitu ya? Kematian opo ya Mas? Kemarin kita sunatan. Sunatan misalnya, terus mungkin kan belum sunat tuh yang kameramen kita ada satu yang belum sunat mungkin ya, nanti mau nanggap gitu ya. Enggak sih. Ketok e iya saja iya. Waktu itu lupa masih digandolke di kantor ya. Ya, ya, ya. Jarang sih Mas kalau itu. Jarang ya, tapi kalau misalnya ada yang karyawan meminta bisa. Bisa, insyaallah bisa. Bisa. Ya, Konco Prima ya, kalau suaranya cocok nih sama teman-teman ya, ada acara gitu ya. Boleh hubungi nanti ke Mas Widi ya. Ya nomor teleponnya boleh hubungi ke Prima Founder atau langsung ke akun Instagramnya yang nanti di sesi kedua Cicat itu akan ditulis akan nih, dari Mas Widi ya. Mungkin itu dulu teman-teman untuk Cicat yang pertama ini yang nanti kita ada sekitar 5 Cicat ya Mas ya. Ya oke. Okay. Dong band bayaran saya oke. Yo. Dan berikutnya nanti akan lagu yang ketiga akan dibawakan dengan judulnya adalah Biarkan Bebas. Biarkan Bebas. Ya. Dan nanti kita akan jumpa lagi Konco Prima semuanya. Dan mari kita nikmati lagu yang ketiga dari Widi Stardut berjudul Biarkan Bebas. Biarkan Bebas. Bebaskan engkau dari bayangan, kau kan terbang ke masa depan meraih impian. Biarkan kamu jadi dirimu tanpa bayangnya menghalangi, tentukan pilihan. Aku percaya kau mampu melaluinya denganku ada di sampingmu. Engkau masih remaja dengan banyak cita-cita, belum saatnya menghabiskan waktu dengannya. Bukan mustahil engkau nantinya ketika
ketika telah jadi dewasa, hidup bersama untuk selama-lamanya. Lereng Merapi, lelah cinta.
Kok nanti salawase matur nuwun Gusti, aku wis diparingi belahan hati sing bakal selalu ngancani. Seko parang tritis tekan gunung Merapi, hadirmu ono nggawe uripku happy. Tekane ketiko tekan mongso rendeng, hadirmu ono nggawe atiku seneng. Muka dongolan restu wong tuwa dadi sangu, lakoni urip tresno atau sekaning satru. Iku wujud tepo seliro.
dirimu bagaikan kampung halamanku yang akan selalu aku rindu. Kemana langkah kakiku menuju, bayangmu akan menemaniku. Bila gelap malam menjelang, ku berharap kau memandang bintang, karena aku telah titipkan salam sayang penuh kerinduan. Oh kekasihku, ku cinta padamu, lama tak bertemu. Ku rindu padamu. Bila gelap malam menjelang, kasihku, ku cinta padamu, lama tak bertemu, ku rindu padamu. Oh kekasihku, ku cinta padamu, lama tak bertemu, ku rindu padamu. Ku cinta padamu. Terima kasih. Yeay, tepuk tangan. Keren banget suaranya, makin alhamdulillah. Makin TOP BGT. Amin. Ora tahu latihan ya, aku kira tahu nyanyi. Latihannya aku latihan renang saat ini. Renang. Napasnya dowo. Oh iya, ora apa-apa, Mas. Nyicil. Saya latihan, saya les renang beneran loh ya, bareng sama anak-anak umur 5 tahun, 7 tahun. Kolamnya yo sing gede. Kolamnya segede. Oh. 1/4 meter. Wedi kelelep ya. Guyu emang iso renang. Wah. Ora tau. Sesuk ya tak lesi ya. Besok saya jadi guru les renang. Nah, Mas Widi, ini suaranya makin bagus loh. Amin. Latihannya gimana caranya? Maksudnya buat ngolah vokalnya biar terus berkembang itu apakah ikut les atau ada pola-pola latihannya enggak sih? Enggak aku Mas, aku paling nyanyi-nyanyi di kamar mandi aja Mas. Masa sih? Mas. Serius? Iya Mas. Oh iya? Karena nonton-nonton YouTube lah. Nonton YouTube. Karena ini referensi-referensi itu kan. Referensi ya. Ya kita bisa pelajari dari situ. Oh. Gitu. Nek lagu ini kan genrenya lebih ke dangdut ya Nek Mas. Itu beda enggak sama Nek nyanyi pop, nyanyi rock, kayak gitu tuh ada bedanya enggak? Beda banget Mas. Soalnya ini, apa ya gini, aku pernah tau pas lagu, bawain lagu yang itu apa namanya, yang Emulsi itu toh, album Emulsi yang biarkan bebas. Itu kan sebenarnya kan genrenya bukan dangdut kan. Nah, terus dikasih Pak Kun lagu itu materinya bukan dangdut. Sebenarnya saya itu kayak apa ya, agak minder.
Soalnya kan genreku dangdut, apa bisa saya nyanyi kayak gitu gitu kan. Terus Pak Kun sama Pak Ruli bilang, kamu bawain lagu seperti karakter diri kamu sendiri aja, nggak usah jadi orang lain. Insya Allah nanti akan bagus. Nah, terus saya, ya udah saya nyanyi lagunya, saya bawain lagu dangdut aja. Yang penting kan udah dapat izin dari penciptanya, terus penciptanya juga bilang oke, alhamdulillah. Okay. Tantangannya sebenarnya itu. Ya, tapi ya kalau udah karakternya dangdut ya kayaknya ya udah nyanyi, aja. Kalau nyanyi pop itu malah jadinya tetap apa ya? Tetap dangdut aku, Mas. Tetap dangdut ya. Yang bilang teman-teman aku sendiri malah, mereka itu ngeracuni aku, Mas. Oh. Aku coba nyanyi pop rumangsaku. Ya Mas, aku wong Jawa ya, Mas. Ya, enggak apa-apa. Ini konco prima semuanya orang-orang ini. Rumangsaku ki wis pop, Mas. Ada apa namanya? Penerjemahnya. Ya, nanti ada langsung Google. Aslinya aku kan dangdut kan, terus nyanyi pop, saya coba pop, menurutku itu juga udah pop banget kan. Tapi teman-temanku bilang masih ada dangdutnya gitu. Masih ada dangdutnya. Ya wis lah, memang karakterku gitu, gini gitu kan. Tetap memang, yo akhirnya dangdut. Akhirnya dangdut aja. Tapi keren, tepuk tangan dong untuk Mas Yedi. Amin. Ternyata begitu ya, makanya kok saya tuh ngerubah muka saya tuh biar kayak Korea kok, yo tetep gue kayak ini. Angel loh Mas Yo. Angel, jebol ya kayak Jepang ya. malah ngomongnya jugunian pututu ya. Nah ya itu masa lalu ya, tidak boleh diungkap. Itu udah ditutup rapat-rapat ya kayak begitu. Ngomong di, tadi siapa yang ngomong ayo? Oh siapa yang ngomong ya? Mic-nya ngomong sendiri. Karena mic-nya ini bagus ya, ini mic vokalis ini. Bagus loh Mas, mic-nya Prima Founder. Mic-nya Prima Founder, betul-betul. Anda kan dua soalnya yang ini. Dua melu nonton ya. Ada lagu ngerok juga, besok ada? Iya. Yang lagunya judulnya apa? Pelan-pelan saja. Pelan-pelan saja, itu memang lagunya tantangan itu? Tantangan banget itu loh Mas. Bukan lagu yang rock yang itu ya? Bukan, jauh. Nanti mempromosikan mereka enggak bayar kita. Bukan. Itu genrenya rock terus dinyanyikan sama Mas Widi. Yeah. Tapi tetap jatuhnya adalah dangdut. Kayaknya juga gitu. Rajas. Mantap. Lampu deh. Kaget tuh. Tetap anu ya, tetap dangdut. Kayaknya juga gitu, Mas. Iya dong, jangan jangan berubah nanti nek jadi susah, Mas, rock, susah, iya. Susah. Orang udah mendarah daging. Kasihan itu loh penyanyi rocknya Prima Founder yang namanya kemarin siapa? Siapa? Bagus Fermentasi, siapa? Bagus Ragi. Kasihan Mas Bagus Ragi, nanti ada pesaingnya. kita kemarin barusan menobatkan salah satu rocker dari keluarga Prima Founder, namanya adalah Mas Bagus Ragi. Aduh. Salah satu-satunya rocker di sini. Sebenarnya saya juga rocker dulunya. Oh, iya. Mas Arko juga rocker. Kalau beliau masih sampai sekarang, kalau saya dulu ya. Dulu ya. Ya. Bisa ya. Dicoba lagi enggak, Mas? Oh, bisa, tergantung nanti kontrak. Coba nyanyi lah, Mas. Sing rock. Tolong nada dasar C sama dengan E. Wes rasido. Ya. Saya tuh bisa nyanyi sebenarnya. Kata mbah saya nyanyinya merdu loh. Oh iya, kata mbah ya. Kata mbah saya ya. Anakku putuku suaranya apik dhewe. Yo, ngalah yo. Mbah saya ya. Terus saya sugeng. Ayo putu. Sing gelem nyanyi. Dilem dhewe ya, Mas. Ah, gitulah ya. Nah, teman-teman Konco Prima jangan lupa ya, di Prima Founder ini ada dua pendaftaran yang sedang berlangsung saat ini, Mas Didi ya. Yang pertama itu adalah Stardut sesi yang kedua. Wah, itu masih mantap. Dibuka pendaftarannya ya. Jadi Konco Prima semuanya yang memang sininya udah cengkoknya dangdut, orang di apa-apa no tetap dangdut. Itu berarti mungkin jawabannya adalah suruh daftar di Stardut di sesi kedua ya. Nanti teman-teman boleh follow di akunnya Prima Founder Record atau Prima Founder Publishing, DM aja di situ atau baca aja deh postingannya di situ ada kok ya, nanti hubunginya ke siapa atau ada linknya, biasanya di deskripsinya ada linknya, klik aja ke situ ya. Atau kalau misalnya malu boleh sama saya, jangan lupa 10%. Candap, ya. Itu teman-teman ya, yang pertama adalah Stardut, yang kedua adalah Starkid. Oh, ada Starkid kan. Ada Starkid ya. Itu khusus untuk anak-anak usia sampai dengan 12 tahun. Oh, okay. Nah, itu kayak
teman-teman renang saya. Oh iya. Sing sabaraan ki Mas ya. Sabaraan saya, sak leting saya gitu yeah. Ya. Di apa Instagram saya itu barusan udah tak upload belum ya? Oh, di status kemarin ya. Mereka lagi lomba renang. Saya ikut nyemplung. Paling belakang saya. Alah Mas. Gede dewe, tua dewe ya. Budi dewe. Anak wis kuliah, aduh. Wis rapopo ya. Belajar itu tidak mengenal usia. Ya, betul ya. Betul. Siapa yang berhenti belajar, saat itulah usianya berhenti Mas. Jeru. Om Bin Teguh ya. Ganti mana? Apa? Ganti mana? Tadi Om Bin PFS ya. Saya kan yang Teguh ya. Tadi Widi PFS ya. Ini Om Bin Teguh ya. Aduh. Ya sama apa jenenge bubur abangnya ping telu ya. Ganti nama terus. Ini apalagi nih? Contekan saya. Ya saya kalau pakai contekan itu kadang-kadang sok lali ya. Udah semua kita. Oke, sudah semuanya Mas Widi. Okay. Oh iya. Insta apa namanya akun sosmednya TikToknya iya. Instagram Facebook mungkin apa Facebooknya Widianto boleh di add Facebooknya Widianto aja rasanya yang aja nih dimas Widianto Wah itu agak susah nyarinya banyak ya Mas pasar. Oh iya pancen no, aku jajal ngulik iya ngono Mas pasaran no, Mas iya. Tapi lah apa-apa lah tak terima Mas diterima ikhlas nanti salah nge-add lagi enggak ya orang kan profilnya itu sedang gitaran. Nah itu kuncinya adalah profilnya gambarnya Mas Widi lagi gitaran. Ya, ya kalau Instagramnya @widi_1404. 1404. Ya. Pasti lahirnya adalah 15 Desember, benar nggak? Salah Mas, salah. Yo ramai itulah Mas. Berani yo umuran semuru yo rapopo tak maklumi aku Mas. Tak maklumi. Itu apa 1404 itu tanggal lahirnya atau itu nomor karyawannya? Nomor keberuntungan Mas. Tanggal lahir lah. Tanggal lahir ya, ya 14 April. Ya. Itu kayak ulang tahunnya Mas AMK bukan ya? Iya bukan sih? 14 Tuh. April. Iya kan? Tuh. Iya enggak sih Mas? Kok saya lali? Waduh. Iya wi. Hati-hati. Lali. Iya. Hati-hati. Kalau anak saya itu 25 April Mas. Oh, pada April ya Mas. April sama-sama okay. April. Biasanya kalau lahirnya April itu jadi pemimpin Mas. Amin. Ya. Semoga Mas Widi itu nanti jadi pemimpin di dunia amin. Dangdut. Amin. Iya dong ya. Apalagi umurnya kan masih panjang lah ya harapan hidupnya. Yeah. Masih panjang. Enggak kayak itu toh. Harapan hidup. Loh iya toh namanya kan harapan hidup toh namanya kan. Iya. Yeah. Kan? Kalau di kuliah saya gitu ya. Oh, iya. Biasanya kan nilai hidup itu sampai 65. Masa sih? Tinggal berapa tahun lah? Awang-awang Mas, awang-awang. Aduh. Tak tunggu. Ya pokoknya itu kan tingkat harapan hidup meskipun umur bisa jadi kita pengen 1000 tahun lagi gitu ya. Tetap gitu ya. Itu tadi ya teman-teman ya, Konco Prima Instagram ada TikToknya? Enggak. Mulai ini itu karena di situ banyak duitnya katanya. Caranya lah urung reti. Sama, saya juga enggak tahu caranya. Kira reti, Mas. Akun saya udah ya, udah di-add tadi, udah di-subscribe? Udah belum? Jangan ya. Isinya enggak ada. Itu cuma buat saya ngepoin Mas Widi. Lagunya keren. Patut-patut, Mas. Oh iya, saya udah subscribe. Udah. Instagramnya tapi kalau apa uwes Mas? Udah. Apa ya? Widianto 1404 kan? Heeh. Lah kentes tak omongke ngerti lah. Oh, dicek ada kok di situ. Oke. Okay. Kalau YouTube-nya? Apa YouTube-nya? Enggak ada. Belum punya. Belum punya. Belum. Wah, itu harus punya ya karena apa sih? Ya pokoknya gitulah. Bisa diduit kayak itu loh. Ya mumpung lagi banyak duitnya di situ ya. Bengkek kondang, apalagi kalau teman-temannya di Salatiga itu kan ada berapa tadi, berapa ribu? Ribuan tuh, wah coba kalau pas bubaran itu ya dicegati, HP-mu, subscribe, setiap hari 20 orang aja, sebulan wis pirawi, 20 peng 30, atau 25 aja lah, 25 hari, yang 5 hari libur, 25 peng 20 pira? Kalkulator. Mangatus. 2 bulan udah 1000 subscriber. Waduh. Duitnya wis piro Mas? Wis sudah 1000 subscriber tambah kalau nanti penayangannya. Penayangannya wis
Atau nanti saya tak nongkrong di mana sih pabriknya? Tak sebut kayak gini? Sebut kan lagi? Enggak, dia enggak bayar royalti sama kita. Oke. Saya tak mau ke saya. Kecuali dia mau endorse. Endorse apa triplek? Gunung triplek lho mas. Lho ini lantai dekorasi bisa. Oh iya iya. Bisa ini. Pinter men gak ini mas? Mau membuatkan kita studio yang keempat? Boleh endorse. Ya. Oke. Okay. Boleh nanti kasih tahu sama bosnya ya, sama ownernya tuh kasih tahu tuh. Oke. Okay. Ya. Bos, ini ada studio 4. Yeah. Studionya Prima Founder, rancangannya kayak gini, butuh tripleknya adalah segini. Endorse. Ya, ya, studio 5-nya nanti di tempat saya sana. Waduh. Di lantai 2. Misal dia mau bikin jalannya jadi triplek, langsung ke studio 5. Habis triplek. Ya, triplek semua tuh. 45 km. Madenganu ngono men. Untuk bos ya mangane ya. Apa-apa hayal sing dhuwur-dhuwur ki apa bos. Ngayal gitu. Orang kebalik ke bulan aja dulu orang kan menghayal, akhirnya kan bisa. Ini bisa jadi spot wisata bagus loh. Jas wisata 45 kilo triplek. Rekor isa-isa rekor, loh. Mas. Rekor dunia, yo. Rekor dunia, betul. Ide yang bagus banget ya. Mas, iya mas. Ini mas saya stok tapi pasangan dewe lah ya modar. Salah ya ngomong ngono. Mau masang mbah? Nanti sampai rumahnya mbah. Gak mau ya. Up ya. Menyerah ya. Skip. Oke gitu dia teman-teman ya. Tadi udah bawain berapa lagu? Empat ya. Empat berarti lagu. Ada satu lagu lagi. Ya, lagu itu. Pamungkas di PF Show di sore hari ini ya. Lagunya judulnya adalah Rebutan Warisan ya. Oh ini yang kemarin ceritanya itu Anes ya, Rebutan Warisan. Kurang ngerti ya. Wah gak pernah nonton PF Show ya, kemarin bahas tentang Rebutan Warisan. Orang adil lembagi ceritanya kayak gitu ya. Ini tentang Rebutan Warisan ya, karena kadang-kadang ya zaman sekarang itu mergo orang itu males kerja. Ini fenomena nih zaman sekarang ya. Fakta ya mas, fakta, banyak ya mas. Ya, karena lagu-lagu yang diciptakan di Prima Founder ini kadang-kadang memang sesuai fakta, ya, keseharian apa yang ditemui. Ya, nah, mergo males, berharap rebutan warisan itu adalah apa jenenge ganti untung proyek tol misalnya. Ya, kan mau ada tol ya di Salatiga, udah ada. Udah ada. Yang belum ada itu Jogja. Gak tahu. Wonosari. Tolnya nanti nyambung laut kalau Wonosari, langsung Australia, langsung. Dari triplek tadi itu mas. Aduh deh, triplek mana? Tolnya dari triplek di endorse mana? Endrok. Endorse oleh PT Kayu Lapis dari Salatiganya Mas Widi ya. Itu jalan tol sampai Perth ya, dari Wonosari sampai ke Perth. Itu rencananya saya ngajuin proposal. Kita bakal rekor ya mas. Wah rekor, mas. Rekor proyek yang tidak masuk akal di dunia. Oke deh gitu teman-teman ya, semoga sukses Mas Widi. Amin. Di musiknya. Amin. Ya, karena sangat keren banget suaranya, saya amin. Juga seneng empuk kempel, amin. Padet gitu ya, amin. Glass wule ini anyar nek kata raja. Amin. Coro kenal pote itu glass wule anyar. Ya. Glass wule, tau glass wule gak? Nek bahasa Bantul itu gasbul. Gasbul. Bahasanya Akamsi itu gasbul. Gasbul. Bahasanya di gas itu ber. Wah itu masih padet kempel. Gitu teman-teman Kocok Prima semuanya. Perjumpaan kita di Prima Founder Show di sore ini bersama Mas Widi Sardut. Yeah. Hampir selesai karena nanti akan ada satu lagu pamungkasnya di perjumpaan kita di sore ini. Yeah. Semoga sukses untuk Mas Widi karirnya amin, di dunia amin, musik amin. Di tahun 2022 ini. Amin, segala harapannya terwujud. Amin. Juga Mbah Guru Tengger dan Mas Rio ya. Beliau ini masih sekolah loh ya. Ini seragam sekolah bukan sih? Oh bukan. Tapi ini seragam sekolah ya. Ini seragam sekolah saya ya. Tak kira seragam renang Mas. Oh bukan. Seragam renang ora kaosan Mas, tak copot toh. Tak kira toh Mas. Loh, saya SMA seragam sekolah saya gini loh. Karena bolosan.
ramah itu, Mas. Ramah itu ya. Wes daripada dilewer-lewer ya. Konco Prima semuanya, kita nikmati lagu terakhir di perjumpaan di Prima Founder Show di sore hari ini, Mas Widi Stardut, yang judulnya adalah Rebutan Warisan. Saya Melia, saksikan penampilan saya di Prima Founder Show pada tanggal 22 Juli 2022 pukul 15.30 WIB hanya di channel YouTube Prima Founder TV. Save Date and See You Soon.